Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin. Hari ini hari Kamis tanggal 10 November tahun 2022. Saya Pandu Dr. Anes Martil melalui channel YouTube Dr. Anes Martil Tio. Ini berada di Gamping, tepatnya di sebelah selatan dari jembatan Gamping. Yang saya tunjukkan pada Bapak Ibu sekalian adalah kemacetan di siang hari sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Yang tadi kita harus sudah mulai terhenti di seberang timur dari jembatan Gamping ini, dan Bapak Ibu masih bisa melihat ini, kita harus mungkin melewati beberapa kali bangco baru bisa lewat. Dan ini kendaraan di siang hari ini memang terlihat sangat padat, meskipun di arah dari wates ini jalannya cukup lengang. Mungkin ini banyak pekerja yang pulang, atau meskipun ini jam kerjanya sebenarnya belum habis, tapi Bapak Ibu bisa melihat sendiri ini betapa memang beban jalan raya di Jogja ini sudah sangat luar biasa. Bahkan kemacetan itu banyak terjadi, dan infonya Jogja ini sudah merupakan kota kedua yang macetnya cukup banyak. Di antara kota-kota besar seperti Medan, kemudian Semarang, Surabaya, Makassar, Jogja tampaknya dulu dianggap sebagai kota kecil, tapi kenyataannya, realitanya seperti ini. Apalagi di hari-hari libur, Bapak Ibu sekalian, ini sangat luar biasa. Ini sebenarnya bukan hari libur ya, hari Kamis masih hari kerja. Besok Jumat, Sabtu dan Minggu itu tentu ke kota harus mempertimbangkan banyak hal. Memang jalan lewat atau pakai motor ini jadi solusi yang lebih baik daripada memang harus macet cukup lama. Mungkin ini kita harus nunggu beberapa puluh menit ya sampai di sana, masih di ujung sana ini Bapak Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan, ini kondisi Gamping yang memang sejak dulu lalu lintasnya udah ramai, apalagi di sebelah barat sana ada pertigaan arah Ring Road. Mungkin ini jalan ini menjadi salah satu alternatif jalan utama untuk menuju kota Yogyakarta pun sebaliknya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.